Selamat siang, Kak. Nama saya Amel. Saya mau bertanya, kalau seorang wartawan itu persisnya jam kerjanya tuh bagaimana sih gitu? Karena kan biasanya yang jadi topik pemberitaan itu dinamis kan. Jadi belum tentu mau diwawannya baru bisa diwawancarain. Itu aja, Kak. Ya, benar. Thank you, pertanyaannya menarik. Kalau secara ininya ya, ya bisa kita bilang 24 jam kalau untuk ini. Cuman, ya tetaplah kita manusia, kita punya istirahat. Jadi, kalau secara apa ya, di atas kertas gitu ya, itu dari pagi sampai malam, tapi nggak ada sih, nggak ada aturan baku ya kalau wartawan. Betul kamu bilang, bahkan kita bisa disebut ya 24 jam gitu. 24 jam dinamis dinamis sekali, karena wartawan itu kan profesi, bukan 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 apa namanya, bidang kerja ya, profesi. Kayak dokter, lu dokter ketemu pasien jam 2 subuh gitu, pasien yang butuh butuh bantuan, lu kan mau nggak mau lu harus bantu kan. Nah, wartawan pun sama. Jadi ketika kita ada kebakaran jam 2 pagi, ya kita liput, kita harus liput gitu. Gitu. Jadi kapanpun, kapanpun. Tapi ya itu tadi enggak. Kemudian perusahaan media juga enggak boleh semena-mena gitu kan. Misalkan satu orang dia pagi sampai sore udah liputan, malamnya harus ini lagi, ya enggak juga. Ada katakanlah wartawan piket katakanlah. Jadi itu. Jadi enggak. Nggak ada aturan ininya, 24 jam, dinamis lah, betul kamu bilang. Jadi, ya itu karena kita profesi ya. Kayak gitu. Siapa tadi namanya? Lupa.